Dan saat ini kita bersama dengan penjabat Gubernur Aceh yang juga Ketua PB PON ke-21 Aceh Sumut, Safrizal Z.A. lewat sambungan virtual. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Safrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Safrizal, langsung saja, banyak sekali permasalahan yang dikeluhkan atlet PON, mulai dari makanan hingga sarana dan prasarana. PON tahun ini dianggap yang terburuk katanya, kalau masyarakat memperbincangkan seperti itu. Respons Anda sejauh ini bagaimana, Pak? Ya, saya kira memang ada kritikan-kritikan, ada kekurangan-kekurangan di dalam pelaksanaan. Tapi menjudge sebagai terburuk sepanjang sejarah, sepertinya kok nggak benar ya. Ya memang terakhir ini ada badai besar dan memang menimpa venue yang belum selesai 100%. Okay. Dan itu pun perbaikannya tak sampai berhari-hari. Sorenya kena, terus malamnya kita bekerja bersama Kementerian PUPR, paginya sudah digunakan kembali. Dan memang ini badai angin yang besar sekali. Misalnya yang dicontohkan lapangan basket. Lapangan basket itu milik pemerintah Aceh yang sudah dibangun kira-kira 12 tahun yang lalu. Dan memang lapangan basket ini tidak termasuk yang di rehab. Yang kita rehab itu adalah tempat pertandingan, ya, lapangan, lantai, dan skor-skor, alat-alat pertandingan. Sementara jendelanya itu sudah diuji beberapa kali badai kuat, namun badai kali ini nggak kuat sehingga menembus itu plafon, kusen-kusennya sampai lepas. Bukan hanya itu, seluruh Aceh ini kami menerima laporan banyak rumah rusak, banyak pohon bertumbangan, bahkan ada korban jiwa. Jadi memang betul-betul yang tak mampu kita prediksi, namun segera kami atasi, gitu ya, sehingga tidak mengganggu pertandingan terlalu lama. Lapangan tembak memang salah satu yang sejak awal kita prediksi tidak selesai, sehingga ada beberapa yang masih dipasang sementara. Nanti setelah PON kita finalkan. Tapi untuk nomor lomba menembak semua bisa dilakukan. Saya kira begitu ininya. Ini Anda mengatakan bahwa itu sejumlah infrastruktur yang rusak karena dengan adanya badai yang begitu kuat. Ya, itu juga tidak akan bisa kita prediksi, begitulah ya, katakan Pak Safrizal. Dan ini fasilitas yang rusak karena cuaca, alibi Anda seperti itu. Tapi bagaimana dengan konsumsi yang sering telat dikeluhkan para atlet, lalu bus yang juga sering terlambat menjemput para atlet? Ini fasilitas-fasilitas yang secara umum sebenarnya basic untuk bisa dikerjakan dengan baik, tapi ada keluhan-keluhan itu juga, Pak, di luar alibi Bapak soal infrastruktur yang rusak karena cuaca tadi. Ya, kalau itu kami akui, di awal-awal ya kita kan menyediakan transportasi dan konsumsi itu H-3. Tetapi H-7, H-10 pun atlet sudah berdatangan dan tetap kita layani. Namun sistem belum bekerja ya di awal-awal. Sehingga hari demi hari terus kita perbaiki. Mungkin di awal-awal betul ya masih banyak keterlambatan karena koordinasi lapangan antara transportasi dengan pihak penyedia konsumsi dan akomodasi belum begitu smooth, belum begitu lancar. Tetapi kan kita dengan perwakilan delegasi tiap kontingen ini bertemu tiap pagi. Namanya CDM meeting ya, Chief Mission Meeting setiap pagi. Kalau ada komplain kita identifikasi, kita rekap, langsung kita tindak lanjuti. Memang di awal-awal misalnya H+1 ada 10 komplain. Kami langsung selesaikan, tidak pakai hari, langsung selesaikan. Tapi menjelang makin lama sampai H+7, H+8 sudah tidak banyak lagi komplain-komplain. Yang ada adalah apresiasi terhadap kinerja PB PON wilayah Aceh gitu. Dan kita bisa lihat testimoni di mana-mana bahwa ya kami bekerja dengan hati, dengan sekuat tenaga ya untuk melayani seluruh kontingen yang berlaga di wilayah Aceh. Saya kira itu juga patut diapresiasi. Artinya ada perbaikan dari hari demi hari ya untuk sempurnanya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional. Tapi begini Pak Safrizal, ini kan PON sudah berjalan begitu ya, dan masalah itu muncul setelah PON berjalan. Apakah sebenarnya masalah-masalah ini tidak bisa diantisipasi sejak awal begitu? Karena persiapan juga kan untuk mempersiapkan segalanya ya, infrastruktur, fasilitas, kesiapan fasilitas untuk atlet dan segala macam itu sebenarnya sudah memakan waktu yang cukup panjang. Apakah tidak ada persiapan itu ataupun bahkan ada simulasi begitu untuk mengantisipasi adanya masalah-masalah ini muncul bukan di tengah jalan ketika PON sudah berjalan gitu Pak Safrizal? Ya. Kita lakukan simulasi berkali-kali ya, tapi ya, tetap aja ada kekurangan. Misalnya begini, waktu kedatangan kontingen di bandara pun kita simulasi. Saya sudah prediksi misalnya kedatangan paling tinggi kontingen itu terjadi pada tanggal 7 September. Itu kira-kira satu hari bisa 2.000 anggota delegasi yang hadir. Kita simulasi. Waktu itu kita coba tes berapa menit bisa dilayani per orang untuk registrasi dan segala macam. Kita ketemu misalnya 17 menit per orang dengan bagasi yang terpisah dengan orangnya. Orang langsung bisa menuju hotel, nanti bagasi kami antarkan ke masing-masing. Bahkan dari Jakarta pun kita sudah mengurus bagasi para kontingen. Dan ini berjalan dengan bagus karena rata-rata 7 menit. Dan memang tetap ada koordinasi. Misalnya begini, kalau penyediaan makanan itu malam harinya itu para kontingen akan memesan makanan kepada order kepada ini berdasarkan jumlah dan kemana. Nah kalau misalnya ini ditepati mestinya itu lancar. Tapi kadang-kadang diantar ke hotel gitu tim delegasi sudah berangkat ke venue. Lalu diantar ke venue timnya sudah bergerak lagi karena bergerak terus. Jadi itu ada kendala-kendala yang kita hadapi. Tapi hari demi hari itu semakin baik ya, bahkan bukan itu saja, kami juga menyiapkan LO dan Penjab. Jadi kepala-kepala dinas, kantor-kantor di kami akan melayani tiap kontingen dan cabang olahraga, dan itu pendekatannya kekeluargaan. Kalau makanan terlambat, misalnya kami minta dibawa aja ke restoran terdekat dilayani makannya atau dibelikan di restoran terdekat. Bahkan kami menjanjikan kadang-kadang bagi cabang olahraga tertentu yang terlambat ya dikompensasi dengan makan restoran. Jadi pendekatannya seperti itu, dan makin hari makin baik begitu ya. Memang masih ada komplain tapi ya sedikit begitu ya. Pak Safrizal, ini beberapa hari lagi juga akan ada penutupan PON begitu ya, dan venue-nya saat ini masih dalam proses pengerjaan. Bahkan banyak yang mengatakan ini proyek Roro Jongrang jadinya, dikebut begitu. Tapi ini ada jaminan selesai, tetap aman dipakai atlet Pak? Ya, kalau saya di Sumatera Utara saya belum lihat kalau tempat penutupan ya. Tapi kalau untuk di wilayah Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri PUPR. Memang kerjanya cepat Pak. Jadi dalam beberapa bulan saja misalnya stadion utama itu yang biasanya ya Pak ya, kalau badai besar itu atapnya lepas. Tapi ujian badai kali ini berdiri tegak, utuh. Nah, artinya benar pekerjaannya sekarang megah sekali dan itu membanggakan bagi masyarakat Aceh. Saya kira kalau di Sumatera Utara saya belum melihat secara langsung, nanti mungkin bisa dikonfirmasi kepada pejabat atau ketua PB PON Sumatera Utara. Begini Pak Safrizal, kalau melihat perbaikan sarana PON ini bersifat kuratif begitu ya. Kalau saya lihat juga di tengah jalan ketika sedang berjalan PON ada kerusakan lalu diperbaikan. Tapi kenapa perbaikannya sifatnya kuratif bukan berdasarkan plan yang sudah terencana? Rencana awalnya bagaimana sih Pak? Ya, memang khusus wilayah Aceh ada berbeda strateginya dengan Sumatera Utara. Kami venue baru itu tidak terlalu banyak ya. Yang venue baru bagi kami itu lapangan tembak. Nah, itu setelah PON ini akan menjadi lapangan tembak terintegrasi terbaik se-Indonesia ya. Tapi memang belum kelar 100% ya. Kemudian yang baru juga yang belum kelar 100% itu pacuan kuda. Benar, tribun bagian atasnya belum selesai dan saya minta dihentikan ketika H-3 ya, karena akan segera digunakan, tapi untuk lapangan pacunya, lapangan penonton tribunnya sudah selesai. Nah, ada beberapa memang yang belum kelas 100%. Dan yang lainnya kami harap bangunan-bangunan yang sudah ada. Ya, misalnya beberapa gedung olahraga yang ada di Aceh itu direhab supaya persiapan kita untuk menyelesaikan venue-venue ini lebih cepat. Oleh karenanya di Aceh ini semua venue ya selain dua yang saya sebutkan tadi selesai 100% karena tidak semua baru, kami rehab yang sudah ada ya. Jadi ini termasuk penyelenggaraan PON di Aceh ini yang termasuk yang termurah karena nggak semua kami bangun baru. Yang bangun baru yang kami nggak punya, misalnya lapangan sepatu roda itu kami nggak punya. Itu yang dibangun dan selesai 100% ya. Ya, tapi kalau begitu. Jadi baik. jadi bukan baru lalu rusak. Ya. Ya, yang baru yang belum selesai rusak itu lapangan tembak. Okay. Yang lapangan basket itu memang kami punya yang sudah lama kami bangun, okay. Tiba-tiba dihempas badai, ya tembus okay. Jendela aja. Ya, Bapak menekankan juga nih PON Aceh ini menelan anggaran yang relatif murah begitu. Tapi kalau kita trace ya. Anggarannya 4 triliun rupiah Pak, banyak sekali nih ya. Uang yang sangat besar. Tapi banyak yang menilai tidak maksimal. Ini juga harus ada bentuk pertanggungjawaban sepertinya dan betul. Belakangan juga ada yang mengarahkan bahwa ini ada indikasi dugaan korupsi begitu. Kalau memang ada permintaan untuk diselidiki, memberikan pertanggungjawaban soal anggaran ini, sudah siapkah Pak? Oh siap. Kami salah satu misinya di 4 sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses ekonomi bagi rakyat masyarakat yang bergerak sepanjang PON ini. Yang terakhir kami sukses administrasi. Yang dikatakan bahwa ada ini ya nanti diperiksa saja. Kalau beberapa yang dikatakan korupsi makanan kami belum bayar, 0 pembayaran kami. Okay. Dan akan saya bayar setelah diaudit. Oke. Okay. Ya, jadi korupsinya belum gitu ya karena belum saya bayar. Jangan belum jadi Pak, jangan belum, sampai. Iya, jadi saya belum bersedia. Sebelum nanti dibayar, saya akan meminta kepada lembaga pemeriksaan. Iya. Untuk memverifikasi, mengaudit terlebih dahulu berapa yang harus saya bayar. Nanti tim yang audit lah yang menentukan. Okay. Dari servis yang diperjanjikan berapa persen kekurangannya. Nah dikurangkan nanti baru saya bayar. Sehingga mudah-mudahan sesuai target kita. Sukses administrasi juga bahagian daripada sukses PON ini. Oke, okay. Sekali lagi Pak. Kalau korupsinya belum, jangan sampai korupsi ya Pak ya. Ya. Kalau Bapak katakan korupsinya belum, ya. Jangan sampai. Kita harapkan semua tidak terjadi. Karena ini menyangkut masa depan olahraga kita juga. Dan prestasi atlet-atlet kita yang terus dipupuk melalui event-event olahraga. Baik di tingkat lokal maupun internasional. Dan PON ini adalah jadi tolak ukur para atlet kita bisa berprestasi lagi di taraf internasional. Baik, terima kasih Penjabat Gubernur Aceh yang juga Ketua PB PON ke-21 Aceh Sumut, Safrizal Z.A. yang telah berbagi informasi dan perspektifnya di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih Pak, sehat selalu. Assalamualaikum.